Iya, nampaknya pemirsa nampak nyompet. Ada pemain terbaik di pemirsa. Iya, nampaknya pertandingan pada malam ini tidak disangka dendanya seorang futsal Indonesia. Debisik sudah berada di tengah-tengah kita menyaksikan juga pertandingan kita memang juga rekannya yaitu Agi Seven pemirsa. Ya, terima kasih atas kehadirannya Debi. Semoga sehat selalu dan menjadi pemain yang terbaik. Kepada dengarkan pemain inti. Kalian boleh gerak, kalian ini nggak boleh maju sebelum di tengah. Kalian maju sebelum di tengah, saya kasih kartu. Bola masuk, saya sadar. Bola tidak masuk, saya ulang. Paham, mengerti ya? Nggak boleh maju. Oke, menyingkirkan lama-lama rival-rival sehingga pada malam ini menjadi sejarah. Bagaimana kah berapa milisekund menjadi penuh dengan pencipta pemilihan sepakat lapangan hilang begitu dingin pemirsa sebuah tendangan nilai mengetes dari pemirsa Abu Rahman bola diarahkan ke kanan dan Abu Rahman tetap ke kiri sentinel yang ditetapkan dari pemirsa lapangan seorang jujur pemain bernama 10 Aldo yang dipercayakan oleh coach dari FSFC atau kabupu pengabdi penjaga gawang M. Haru penjaga gawang yang memang spesialis adu penalti mitra sepak bola kita lihat bersama-sama kali ini jujur bersiap-siap mengambil ancaman cantik kembali kita tentang jujur dan Arianto Baju main dengan tendangan roket Agodo kedua yang dipercayakan oleh Mandiri kita lihat saja bersama-sama pemirsa pada malam hari ini apakah jujur mampu mengecoh penjaga gawang Abdul Rahman pada malam hari ini apakah tendangannya berhasil diblok bersiap-siap dia mengambil ancang-ancang dengan kaki kiri atau kabutnya kita lihat MM terus bergerak ke kiri dan ke kanan untuk juga memberikan sebuah siap kami lepaskan penjaga gawang begitu baik memang seorang Arianto namun bila membentuk ke kaki defensif Abdul Rahman namun bila masuk ke gawang dan akhirnya 2-1 dan saat ini kita pemirsa diam pemain bernama Pung 15 sebagai El Gojo eksekutor 2 dari FSFC kita lihat saja bersama-sama Dion bersiap-siap Dion dengan tenang dia penjaga M. Harun pun bersiap bahaya dia sampai kita lihat saya bersama-sama kita lihat bersama-sama Rizky bersiap-siap pemirsa Amin bersiap-siap dan masih Rizky kali ini komen tuh Rizky siap bola ke tengah namun dengan jatuh ke kanan 3-2 eksekutor yang sangat menentukan dari FS untuk bisa menyamakan kedudukan kalau hari ini pemirsa Neville nampaknya pemain berulang Adiansah pemirsa kalau Adiansah tidak bisa meroyak dorong M. Harun maka Mandirilah yang menjadi dinobatkan sebagai yang terbaik pada malam hari ini dalam Ramadan Cup 2024. Namun, kalau Adian mampu mengelola maka poin tes akan terjadi. Ya, saya pikir nggak masuk. Ya, tetepis, tapi tendangan operasi, poin tes, pemirsa.
99% yang akan juara ketiga yang menurunkan kita menurunkan suara bersyukur bagaimana IPD Ketika Next Hotel yang ditaruh di bawah dipercayai oleh pelakunya masing-masing. Tolong dong tentang testai apakah mandiri ataukah MS. Kita lihat pemirsa siapakah yang melakukan euforia dan tes koin. Kita lihat di layar kaca Anda siapa menang mandiri menang. Nah akhirnya tes koin juga oleh mandiri dan inilah pemirsa saatnya yang akan menjadi malaikat penyelamat garam tidak berbeda dan membawa MS ke juara satu yang menjadi yang terbaik jika MN mampu dan problem apapun akan sebabkan sebabkan apapun jahatnya itu memang depan kita saya sementara kita lihat Gani pemain hit. Baik pemirsa, kita sedang berada di final jadwalnya pertandingan yang begitu menarik, begitu seru. Kami juga terima kasih kepada para penonton, para pecinta sepak bola. Mudah-mudahan pulang dengan selamat, diberikan selamatan, jangan berdorong-dorongan, santai saja. Karena memang di tahun yang akan datang, pemirsa kita kembali lagi bersama. Ya, kita bersama-sama. Ya, sementara omen-omen es diberikan vitamin oleh Bos Juri Kawe pemirsa. Emang kita lagi adem nih dari mana ya? Lagi adem. 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 Lag